Nyatakan terdakwa dia karya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda jumlah 30 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Nah, tadi kami mengambil sikap pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum banding atau tidak, karena kami juga harus berbicara dengan terdakwa.